ini keadaan di perbatasan Batu sama Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Hulu sungai yang berada dekat kawah Gunung Merapi yang menyemburkan lahar dingin dengan kekuatan galodonya. Di daerah Batur ini sedikitnya 2 orang tewas, sejumlah rumah terbawa arus dan masuk 1 mobil Pajero. Puluhan hektar lahan pertanian rusak parah. Kayak di padang pasir. Warga yang kehilangan rumah tempat tinggal dan harta benda ini berada di tempat pengungsian. Sangat berharap kepada masyarakat luar agar bersedia menyalurkan bantuan mereka. Karena daerah mereka juga daerah terisolir yang dekat dengan kawah Gunung Merapi. Daerah ini juga daerah yang sulit terjangkau dan jauh dari pantauan masyarakat umum. Postonya ini, posko. Kita ini pemakanan. Terima kasih telah bersama channel IDUSAL Official. Mohon jangan lupa subscribe dan like channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.